Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rezeki dari dapur. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya menerima orderan snack box isi 3, yaitu onde-onde, marble cake, dan krim isi kacang. Kebetulan ketiga kue ini manis semua ya, sesuai dengan permintaan konsumen. Apapun snack boxnya selalu ada onde-onde mochi ya. Resep andalan pokoknya. Eits, tapi tidak kalah andalannya dengan marble cake dan krim ini ya teman-teman. Recommended wis pokoknya. Dan saya sampaikan di sini bahwasanya saya senang sekali ya, sudah banyak teman-teman khususnya ibu rumah tangga yang berhasil membuat onde-onde mochi ini. Dan banyak juga yang sudah menerima orderan 250 piece sampai 800 piece. Coba bayangkan, luar biasa bukan? Ya, selamat buat teman-temanku semua ya. Semoga makin laris orderannya. Apapun pekerjaannya, selagi kita mau berusaha, insya Allah, Allah akan membukakan pintu rezeki dari berbagai arah. Amin, amin ya robbal alamin. Oh iya, orderan kali ini 80 box snack box yang dikirim ba'da maghrib. Sebelum teman-teman bertanya harga berapa per boxnya, akan saya sampaikan di sini ya. Harga per box snack box ini 10.000 dengan rincian harga boxnya itu 600. Onde-onde saya buatkan yang harga 3.000. Kemudian marble cake juga 3.000. Sedangkan krim isi kacang 3.400. Jadi total 10.000. Nah, sebagai bakul teman-teman, kita harus mempunyai kebiasaan membuat berbagai macam kue ya. Jadi ketika ada permintaan dari konsumen, kita siap untuk membuatnya. Seperti itu. Jika kita sebagai ibu rumah tangga menerima orderan tanpa bantuan asisten, semua bisa diatur waktunya, skala prioritas cara mengerjakannya, dan pintar-pintar membagi waktu. Tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit, semua tergantung niat dan semangat. Ada kemauan dan kemampuan. Jika ada kemauan, pasti ada kemampuan. Mampu tapi tidak mau, tidak akan terjadi ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Nini Wijayanti. Untuk ketiga kue ini, resepnya sudah pernah saya share di video-video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya di kolom deskripsi ya. Jadi, untuk membuat ketiga kue ini, skala prioritasnya kue krim terlebih dahulu. Untuk krim, kita buat kulit dan isinya. Insya Allah, next time saya buatkan video urutan mengerjakan orderan 3 macam kue tanpa asisten. Dan alhamdulillah, ketiga macam kue ini sudah selesai saya kerjakan. Ini tinggal packaging. Jadi untuk packaging saya pindahkan ke tempat yang lebih luas ya. Seluas apapun dapur kita, kalau yang namanya kita masak-masak lebih dari 2 macam kue itu dapur terasa sempit sekali ya. Jadi ini saya pindahkan di ruang depan, agak luas gitu ya. Nah, untuk membuat 80 piece marble cake membutuhkan 4 loyang ukuran 24 cm. Per loyang bisa menjadi 20 sampai 21 piece dengan asumsi harga per piece 3.000. Sedangkan untuk 80 piece onde-onde membutuhkan 2,5 bungkus tepung ketan. Sedangkan untuk krim 80 piece membutuhkan 2 kg tepung cakra. Masih ada 1 jam lagi. Saatnya kita tata dalam box. Teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel Nini Wijayanti dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel saya makin berkembang dan makin semangat membuat video-video menarik lainnya. Alhamdulillah teman-teman, usaha dari dapur ini bisa menambah penghasilan keluarga kita loh. Selain bisa memenuhi kebutuhan, juga bisa memenuhi keinginan kita sebagai ibu rumah tangga,
tanpa harus merepotkan pak suami. Misal, bisa membeli alat dapur seperti mixer duduk, oven listrik, dan keperluan-keperluan lainnya. Dan ini saya selesaikan dulu ya teman-teman, keburu maghribnya habis. Karena konsumen requestnya itu dikirim ba'da maghrib. Semoga video ini bisa menginspirasi ibu rumah tangga yang ingin mencari rezeki dari dapur kita sendiri. Thanks for watching, see you next video. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.